MBMB akan menjanakan pada tuan tanah dan juga pengusaha. Maksimum dia compound RM1,000. Jadi RM1,000 juga bukan satu perkara yang boleh menyelesaikan masalah ni. Itu lebih kepada undang-undang kecil. Tetapi saya diamanahkan oleh Datuk Bandar yang selalu mementingkan masalah kebersihan, saya akan panjangkan balik Datuk Bandar tindakan selanjut yang akan kita ambil kepada tuan tanah dan juga pengusaha ni. Dari segi kita nak red zonekan tempat ni daripada apa, tindakan mereka yang tak bertanggungjawab. Dan kepada kontraktor yang menghantar sampah ataupun mereka orang-orang yang menghantar sampah, kita akan gunakan PBT kita, kita punya enforcement secara permanent. Secara yang berpakaian biasa, kita akan tangkap mereka ni, akan kita hukum mereka melalui undang-undang kecil yang ada. Kalau kontraktor yang mendaftar dengan MMB, kita akan ambil tindakan blacklist dan saya akan panjangkan kepada Tuan Anda untuk tindakan selanjut. Dan saya yakin Tuan Anda akan membuat termination, terminate mereka ni melalui kerja-kerja yang salah dia buat ni. Itu saya yakin akan kita lakukan lah.